Berbagai transaksi uang tunai akan semakin marak mendekati Hari Raya Idul Fitri. Tak terkecuali penukaran uang baru maupun uang pecahan kecil. Sebab dalam tradisi Lebaran di Indonesia, masyarakat biasa membutuhkan uang pecahan baru dan kecil untuk menyantuni sanak familinya. Maka dari itu, pelayanan di sektor keuangan menjelang Hari Raya perlu dipersiapkan dengan matang. Komisi 11 DPR RI bahkan mengingatkan adanya potensi peredaran uang palsu di tengah maraknya penukaran uang tunai. Untuk itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Jeffrey Romdoni, mendorong Otoritas Jasa Keuangan serta Himpunan Bank Negara untuk bersinergi menjaga ketersediaan uang tunai di seluruh mesin ATM, utamanya di lokasi yang strategis. Langkah ini dinilai dapat menjaga masyarakat dari potensi peredaran uang palsu jelang Hari Raya. Nah, ini mungkin kalau pihak perbankan saya rasa tidak mungkin sih menyiapkan uang palsu ya. Jadi dalam hal ini mungkin mengedukasi masyarakat setidaknya kalau menukarkan ya memang lebih baik di perbankan gitu ya. Karena kan kalau dalam jumlah yang cukup banyak itu ya bisa saja itu tidak teliti. Tapi kalau di perbankan itu pasti sudah ada alat untuk ceknya gitu ya. Sehingga ketika ada uang palsu muncul itu pasti akan segera ketahuan. Di sisi lain, Komisi 11 DPR RI mengapresiasi Bank Indonesia yang telah menyiapkan pecahan uang baru senilai 4,57 triliun rupiah untuk Provinsi Banten. Namun, anggota Komisi 11 DPR RI Fauzi Amro meminta Himbara bersama Pemda untuk menambah titik lokasi penukaran uang yang ada di daerah. Hal itu dinilai dapat mencegah antrean panjang sekaligus menjaga masyarakat dari potensi penukaran uang palsu. Yang harus diantisipasi adalah satu adalah penyediaan outlet. Penyiapan outlet itu bisa bekerjasama dengan Pemda, bisa bekerjasama dengan bank-bank Himbara, seperti itu. Yang kedua, memberikan kepastian bahwa uang ditukar itu tidak lagi mengalami penambahan ketika dia melakukan penukaran. Sehingga nanti kalau konteksnya uang, masyarakatnya bisa pulang ke kampung, pulang ke kabupaten, pulang ke kecamatan, bisa menggunakan uang baru dan uang pecahan yang bisa dikasih kepada sanak famili dan keluarga besar. Selain menambah gerai penukaran uang, peningkatan edukasi masyarakat juga penting dalam mencegah peredaran uang palsu. Komisi 11 meminta OJK dan Himbara untuk terus mensosialisasikan cara membedakan uang palsu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.